jadi ketahuannya kesini sampai dia melihat ini. Nah, coba ya Rudy, saya ditelepon pada saat saya lagi live soalnya. Halo. Saya ditelepon pada saat saya lagi live, saya bilang tunggu dulu sebentar, saya satu segmen lagi selesai. Kalau akses dia kaca, ini langsung dari depan ya, cuma ini doang akses saya kaca. Saya ditelepon pada saat saya lagi live soalnya. Halo. Saya ditelepon pada saat saya lagi live, saya bilang tunggu dulu sebentar, saya satu segmen lagi selesai. Saya baru balik, saya sampai ke sini, saya bilang jangan ada yang pegang apa-apa dulu. Situlah ada batu. Nah, ada batu, terus saya gini lagi ordengnya. Itu apaan tuh di situ? Lakban yang tadi foto itu, udah. Akhirnya, asisten rumah tangga saya ambil, baca, baru saya langsung ke bawah. Ini gimana pertama kali denger ini? Pertama kali, aduh, ambil tas, mobil. Gak ada apa-apa sih. Terus? Balik, pas ngurutin Wendy, tiba-tiba, prang! Lu ngurutin? Kaget. Lu ngurutin ada di mana posisinya? Aku di kamar, bawah. Kamar bawah? Oh, kamar bawah sama Wendy. Di bawah jam 12. Di bawah jam 12. Nah, setelah sampai di rumah mungkin gimana nih kok ngelihat? Ya saya langsung lapor polisi. Kayak mungkin ini kan lagi olah TKP kan. Nah, tadi yang tanyain sama polisinya juga, yeah. Soalnya kita lagi saya lagi pemeriksaan gitu. Jadi rumahnya juga lagi diperiksa. Yeah. Tapi berisik. Ya enggak, saya lagi live posisinya. Saya lagi live itu yang menemukan itu ada orang yang kerja di rumah gitu. Dan kebetulan kan memang yang pertama kali mendengar itu adiknya Wendy itu lagi di bawah. Kalau Wendy kan memang di kamar atas posisinya. Gitu.